tadi itu tidak ada untuk menyinggung masalah untuk ke depan ya, karena saya betul-betul ingin merefleksikan dan menemukan kembali yang kemarin sudah kita COVID 2 tahun hilang ya. At least tidak ada kegiatan, ketemu Ramadan, keterbatasan dengan jarak, kemudian juga keterbatasan dengan jarak, kemudian juga saya suka pakai masker. Nah, sekarang kayaknya nuansa itu sudah sangat dirindukan khususnya oleh umat ya. Nah, kemudian saya memang setiap tahunnya menyelenggarakan untuk satu rame buka bersama. Alhamdulillah terselenggara hari ini. Dan dengan undangan pun by WA aja sebetulnya ya, tidak undang secara resmi. Akhirnya last minute jam 4 saya share undangan di medsos. Alhamdulillah ternyata sambutan positif datang. Syukur saya bilang untuk sore ini akhirnya sepertinya banyak ya sudah tahu hal ini dan lebih semangat mereka dibanding saya gitu. Nah, saya masih merencanakan bagaimana untuk pemerintah harus dulu, kemudian minta gambaran dulu, tapi ya masyarakat luar biasa. Ini adalah suatu momen kesempatan mungkin berkah ya, saya anggap berkah di bulan suci ini. Siapa gitu. Ini kebanyakan jamaah ya. Gitu. Kemudian 2 hari juga nanti ada lagi jemaah untuk manasiknya sebanyak 2.200 yang sudah ada di Saudi itu kisaran dari Medan sendiri 3.400.